guys, balik lagi di channel Aisyah Rukmini. Jadi di video kali ini saya akan buat tutorial edit foto, yaitu efek coklat mocha. Di sini saya menggunakan aplikasi Lightroom saja. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini saya sudah siapkan foto ori saya. Langsung saja kita masuk ke pengeditannya. Kita masuk ke pencahayaan. Kita naikkan sekitar 0,38 dan kontrasnya kita turunkan minus 30. Nah, lanjut kita ke bayangan, itu kita naikkan sekitar plus 8. Terus kita ke warna hitam, itu kita naikkan juga sekitar plus 8. Oke, kita masuk di kurva. Nah, untuk yang warna putihnya kita buat seperti ini untuk yang warna putih, lalu kita yang di atasnya ini kita naikkan seperti ini. Oke, lanjut kita ke warna biru. Itu untuk yang birunya kita kasih seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke warna. Untuk kejenuhannya itu kita turunkan sekitar minus 1. Dan kita masuk ke warna merah. Itu warnanya kita turunkan sekitar minus 28 dan untuk kejenuhan dan luminansinya itu 0. Lanjut kita ke warna kuning. Nah, untuk kronanya itu tetap 0 dan untuk kejenuhannya itu kita turunkan sekitar minus 8. Kemudian untuk luminansinya itu kita turunkan sekitar minus 1 ya. Untuk yang warna hijau, ronanya tetap 0. Kejenuhannya kita turunkan minus 10 dan luminansinya kita turunkan sekitar minus 17. Kemudian kita masuk ke warna biru muda. Nah, untuk ronanya itu tetap 0. Kejenuhannya kita turunkan sekitar minus 80. Oke, kita ke luminans. Itu kita turunkan sekitar minus 8. Lanjut ke warna biru tua. Untuk kronanya kita naikkan sekitar plus 57 dan kejenuhannya itu kita turunkan sekitar minus 58. Kemudian untuk luminansinya kita turunkan sekitar 50. Lanjut kita ke warna ungu. Nah, untuk krona dan kejenuhannya itu tetap 0. Luminansinya kita turunkan sekitar minus 8. Kemudian kita masuk ke warna pink. Itu krona dan kejenuhannya juga tetap 0 dan kita masuk di luminansinya itu sekitar minus 3. Untuk lanjut kita masuk di
efek. Untuk teksturnya kita turunkan sekitar -10. Kemudian untuk kejernihannya itu kita turunkan juga sekitar -6. Kita lanjut ke detail. Untuk menajamkan kita naikkan sekitar +58. Oke. Nah, di sini warnanya sudah berubah ya. Nah, untuk mengetahui efek coklat mukanya, kita buka di settingan profil dan kita cari itu warna yang sesuai dengan judul ya. Ini kita klik modern 3. Nah, ini kalian bisa lihat, bisa diturunkan, bisa dinaikkan, tinggal kalian sesuaikan dengan foto kalian masing-masing. Jadi saya naikkan itu hanya 105 ya. Cuman kalau kita naikkan di 141 itu terlalu kuning. Dan ini dari kalian ya, sesuaikan dengan foto kalian masing-masing. Nah, ini. Oke. Atau ini terlalu kuning, kalian juga bisa rubah di kurva. Nah, kurvanya bisa kalian naikkan seperti ini untuk lebih menajamkan kulit kalian. Nah, kalian bisa lihat kan? Oke, kita tes di foto yang lainnya. Salin. Di sini saya juga sudah siapkan foto ori, tinggal ditempel. Kalian bisa lihat. Atau yang ini. Nah, ini pencahayaannya terlalu terang ya. Kalian bisa turunkan juga settingan dari sini. Nah, sesuaikan saja dengan foto kalian. Dan ini juga. Nah, kalian bisa lihat kan, tinggal pencahayaannya kita turunkan. Sini juga saya sudah punya foto, kalian bisa lihat sendiri. Dan inilah hasilnya tadi. Oke guys, semoga bermanfaat video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.